Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dihormati sekalian, pada kali ini kita akan berbincang dan juga berkongsi berkaitan dengan satu peristiwa yang sangat-sangat penting di dalam sejarah umat Islam, iaitu Nuzul Al-Quran. Apa dia nuzul Al-Quran? Bermaksud nuzul, penurunan. Al-Quran itu adalah Al-Quran Kalamullah Azza wa Jal, yang menjadi reference, yang menjadi sumber kepada orang Islam, itu yang paling-paling utama. Jadi, apa dia itu proses penurunan Al-Quran? Proses penurunan Al-Quran ini terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama daripada sisi Allah Subhanahu wa taala ke Lauh Mahfuz dan diturunkan sekaligus. Ini fasa pertama, sekaligus ke langit dunia yang dipanggil Baitul Izzah. Yang ini adalah proses yang pertama. Dan proses yang kedua, daripada langit dunia ataupun Baitul Izzah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Selama 23 tahun kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul dan juga seorang nabi, baginda menerima secara berperingkat-peringkat. Adapun fasa pertama sekaligus fasa kedua secara berperingkat-peringkat. Dan persoalan yang kedua adalah bila berlakunya Nuzulul Quran ini? Persoalan ini perlu untuk dijawab dengan lebih teliti dan juga akademik, kerana di sana adanya 5 pandangan yang menyatakan 7 Ramadan, 17 Ramadan, 18 Ramadan, 21 Ramadan dan 24 Ramadan. Ini kelima-lima ini pandangan yang diberikan oleh para ulama, dan yang masyhur adalah 17 Ramadan. Namun sekiranya anda bertanya kepada saya, saya menyatakan yang lebih dekat dengan ketepatan akademik itulah 24 Ramadan, memperlihatkan kepada konteks Suratul Qadar dan juga Suratul Dukhan. Jadi itulah sedikit sebanyak berkaitan dengan Nuzul Quran, dan insyaAllah itu sahaja apa yang saya ingin kongsikan pada My Ramadan kali ini, dan jumpa lagi pada sesi yang akan datang.